sini. Sini, mendekat, mendekat. Eksperimennya menggunakan selebriti Indonesia, artis Indonesia. Oke, okay. Semua beda-beda. Nah, sekarang gini. Ini saya bagi jadi dua, dilipat-lipat, dilipat-lipat. Yes. Namanya siapa? Morgan. Morgan. Pikirin satu dari foto-foto itu. Sudah ya? Sudah ya. Fokusin orangnya seperti apa, laki atau perempuan. Bayangin lihat namanya di sini. Sudah ya? Oke. Okay. Jangan bereaksi ya. Saya sebutkan alfabet. Pria, wanita, pria, wanita. Oke. Okay. Luar negeri, dalam negeri. Sekarang fokusin namanya ya, huruf vokalnya dulu. A, I, U, E, O. Oke, ada A-nya ya, ada I-nya ya. Oke, huruf matinya sekarang ya. B, C, D, F, G, H, J, K. Oke, K. Oke, ada K-nya ya. L, M, N, P, Q, R, S, R, S, T, R. Oke, saya rasa saya tahu. Siap ya, dilempar ke saya. Oke, satu, dua, tiga, lempar ya. Kamu mikirin siapa? Karina Salim. Karina Salim ya? Tunjukin fotonya. Tunjukin ke mereka. Karina Salim. Bukan cuma itu. Please welcome Karina Salim. Selamat datang Karina di Lintas Imaji. Tadi dengan probabilitas. Sekarang yang dites adalah kamu. Oke. Okay. Jadi kalau berhasil yang hebat Karina, kalau gagal yang salah kamu. Oke. Okay. Tapi bukan di sini. Oh. Kita ke sana. Ayo mari. Aku datang surprise, terus langsung diajak eksperimen sama Mas Romi. Karina, okay. Kalau tadi eksperimennya dengan kepresisian, keahlian dan skill, sekarang sesuatu berhubungan dengan amplop ini. Oke. Okay. Nah, tapi sebelum saya mulai, tadi kan selebritinya banyak. Indonesia kan? Nah, sekarang kita bermain asosiasi nama. Kalau saya sebutin Karina berarti Saleh nama belakang. Romi Rafael. Ya, oke. Okay. Siap ya, kayak gitu ya. Okay. Tapi harus kompak. Oke, okay. Avril. Lavigne. Okay. Cepat-cepat, oh, iya. Jangan nunggu mereka musisi. Penyanyi musisi yeah. Juga Avril Lavigne kan. Yeah. Natalie Portman. Portman. Bisa juga Natalie Imbruglia ya kan? George Clooney. George Clooney, George Washington, Elijah Wood. Wood. Lindsay Lohan. Ini Lindsay Lohan, pasti. Newton. Benningfield. Benningfield, penyanyi. Antonio. Looks like you. Maksudnya? Yes. Oke, okay, kalau Justin? Timberlake. Bieber, Timberlake. Oke, okay, menunjukkan perbedaan generasi ya. Owen. Wilson. Kalau Luke? Aduh, susah lagi namanya. Luke Skywalker juga bisa. Star Wars, ya kan? Kalau Ivy? Blue Ivy ya nggak bisa ya? Nggak bisa, nama belakangnya. Oke, okay, kalau Ed? Sheer. Kalau Madonna? Nggak ada. Nggak ada. Nah, dengan nama-nama ini, tadi kan asosiasinya menggunakan nama. Kan ada kartunya. Sekarang ada sesuatu di dalam amplop ini. Okay. Berhubungan dengan wajah selebriti. Oke. Okay. Menuju ke situ. Di sini ada satu kata dalam bahasa Indonesia. Apakah kamu tahu katanya? Tidak. Tidak ya? Oke, okay. Benar. Luar biasa. Banyak kata, kamu benar tidak. Nah, sekarang ini, di dalam sini ada wajah selebriti. Nah, sekarang Karin. Berdasarkan ini, bayangin kamu ada di depan bioskop. Okay. Ada layar TV. Ada layar bioskopnya, seperti ini layarnya, besar gitu. Muncul satu nama selebriti. Kalian juga ada muncul satu nama selebriti luar negeri ya. Sudah? Sudah. Oke, di turn ketiga, kalau saya berhasil ngarahin, kalian akan mikirin selebriti yang sama dan dengan yang ada di amplop. Siap ya? Oke, satu, dua, tiga. Oke, how come?